Jadi hari ini kita bakal fullin stempel pas sampai kita mendapatkan scene Mr. Beast yang pakai mobil yang paling sultan. Kata kalian semua guys, kemarin aku baca komentar dari Mika Sultan Prime, GGM, Buci, Werha, Silbo Putra, Zrade, Fatki, Danis, Dodi, Fahrix, Bang Frost. Dapetin semua skin Mr. Beast bang, keren banget, cobain. Aku mau tahu triknya bang. Oke deh guys, karena banyak dari kalian request, jadi aku bakal langsung buat gacha. Setelah itu kita bakal maxin stempel pasnya sampai kita mendapatkan skin Mr. Beast spesial menggunakan mobil Lamborghini guys ya. Oh my goodness guys. Dan selamat buat kalian kemarin yang menang gemnya. Buat Sila, Agustin, kalian menangin 1000 gem satu orang guys. Tapi aku sedih banget guys, ternyata banyak dari kalian yang nonton video ini belum tekan tombol like ya guys ya. Like dulu ya guys ya, dan share video ini guys. Satu like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys. Amin. Yang gak like hati-hati, kalian akan dicari. Pocong. Jadi sekarang aku bakal bagiin 3000 gem yang ini plus skin Mr. Beast 120.000. Komen nickname kalian di bawah, nanti aku bakal transfer buat kalian top up ya guys ya, 120.000 guys. Dan jangan lupa juga kalian support Frost Diamond sebagai kreator. Kalian ketik Frost di sini lalu oke guys ya, karena ini khusus para Frost Team yang paling solid di dunia guys. Sekarang lah saatnya guys, mana kalian bilang ada skin Mr. Beast yang lain? Inikah Beast Wheel? Oh iya lo guys, aku belum dapet skin Mr. Beast yang ini sama yang ini guys. Tapi nih guys ya, di sini ada skin Mr. Beast Magic dan Frost Diamond itu belum dapat guys. Di mana kalian mendapatkan skin ini? Apa kalian ada yang tahu guys? Ini kenapa pisangnya disensor? Hey, stempel guys, kenapa disensor? Ini kan pisang, kagak ada apa-apanya gitu ya guys ya. Jadi ini dia guys. Oh my god, 3000 duit Mr. Beast guys. Apakah kita langsung bisa mendapatkan skin yang ini guys? Tenang aja, kita punya 6000 nih bos. Senggol dong, senggol dong. Teori tanpa teori yang pertama kali guys, apakah kita bisa mendapatkan skin Mr. Beast? Yes, kita dapat yang kali 4. Disuruh ngumpulin 75. It's okay brother, Frost Diamond nih bos. Kalian lihat guys, nah teori tanpa teori kalian bisa langsung dapat legendary. Cuman yang mythic kita belum dapetin caranya guys ya. Tapi siapa tahu langsung dapat guys. Ini langsung 50 langsung tamat guys. Nah ini Mr. Beast juga keren yang epic ya guys. Walaupun epic, skin Mr. Beast itu udah ada cahaya-cahaya gitu di telinganya guys. Ini apa, gak perlu gua skin AP guys ya. Let's go mythical, mythical, mythical. Itu langsung 50 guys. Gua gak perlu skin manti woy. Nah ini gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Kita belum punya yang ini guys ya. Ini kah kalian suruh aku buat fullin guys. Tapi yang magical aku gak tahu belinya di mana. Dapat penguin, it's okay lah, lumayan. Dapat Mr. Beast lagi kali 4. Yes, 75 bentar lagi tamat guys. Ya 50 bener-bener langsung tamat guys ya. Nah AP 15 sudah penuh dong guys, sudah komplit. Jadi kalau kita duplikat itu dapat uang Mr. Beast lagi. Jadi lumayan guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Penguin. Wah, jadi kita cuma dapat satu doang, lumayan sih guys. Cuman mitiknya belum dapat sama sekali guys. Apa aku cek dulu ya guys ya? Ini ada yang tahu nggak gimana cara dapetin skin Mr. Beast yang mitikal penyihir guys? Gacha lagi lah, pakai 8 kali klik tipuan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 guys. Ini guys, kalian lihat guys. Masuk guys. Klik. Apakah dapat guys? Ini teori-teori baru ya guys ya. Ini kalau dapat aku skin Mr. Beast ya guys ya, yang mythic lompat tuh langsung guys. Tapi kita sayang banget sudah punya masalahnya bro. Penguin lumayan lah. Ayolah come on. Wah api-api aku udah punya banyak. Let's go nak. Cuma dapat 3 guys. Ini bakal susah sih kayaknya kalau kita dapetin skin Mr. Beast yang legendary guys. Soalnya ya udah susah sekali coy. Wah ini apalagi coy. Aku pengen dapat yang epic itu sih. Soalnya dia percaya mythical. Aduh. Ayolah, ayolah come on. Come on, come on, come on, come on. Lagi dikit lo, kita dapatnya 50 lumayan, pasti dapat duitnya banyak sekali tuh. Let's go, let's go. Wah! Di sampingnya lo guys. Gacha 50. No! Sedikit lagi padahal kita dapatnya 50 guys. Selamat sudah guys ya. Teori berarti 8 guys, kali 8, 8 kali tipuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang aku jamin dapat mythic ya guys ya. Jadi harus kali 8 coy. Langsung mythic kah? Guys, mitik susah lo, susah lo adik-adik, susah lo adik-adik buat dapetin mitik, 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 nice. Tapi aku sayang udah tamat sih, udah tamat sih yang ini guys. Tapi yang penting mitik bos. Senggol dong. Aduh, ape, ape. Aduh. Ini emang boncos kayaknya kalau kita gacha ini guys. Jadi biarin Frost Diamond yang mencoba trik-triknya guys ya. Dapat 3 lo bayangkan lo. Gimana nggak susah nyari ya guys ya. Nice. 2 kali kita dapat mitik dalam sekali gacha coy. Berarti ingat guys, teorinya 8 kali tipuan, 8 kali gacha guys. Sekali lagi lah. 8 lagi lah. Berarti kita belum dapat 2 ini toh. Ini susah banget guys. Ini 8 kali gacha tanpa teori guys. Apakah kita akan mendapatkan mythic lagi? Let's go. Wish.
Aku kira langsung dapat, berarti ini triknya emang bener-bener mujarab, guys. Kalian komen sekarang siapa dari kalian yang udah dapat skin mythic Mr. Beast ya, guys ya. Kalian bisa join sekarang Discord aku Frost Diamond. Kita bakal mabar, aku bikin turnamen hadiah gem buat kalian yang paling jago main stumble, guys. Join sekarang juga Discord aku, guys ya. Let's go, let's go, let's go. Yah, ampun coy. Ayolah, men. Ayolah, men. Kenapa pinguin? Gak pinguin, gak monkey. Adeh, guys. Mythic. Berarti real, guys. Teori kali 8 gacha. Itu auto dapat mythic kalau kalian mau ya, guys ya. Hei! Ah, bilang apa toh? Lu bilang sudah apa? Dapat, auto dapat kali dua kali ini. Ini lo yang susah. Udahlah, pasrah aku 110 kali gacha lah. Dapat mythic lagi, guys. Teori pasrah. Mr. Beast legendary. Berarti hoki banget harus kalau kita dapat kali 50, guys. Ya ampun. Come on lah, adik-adik. Bisa ya, Miss? Lumayan soal dapat Mr. Beast, duplikat koin kita bisa banyak. Aduh, gak monkey. Terus, aduh guys. Let's go! Ah! Dapat sudah. Eh, tak dulu. Kan kita nyari yang legendary. Nape kagak dapat-dapat? Ya ampun. Yes! Yes! Sudah dapat kah? Oh my god! Dapat guys. Tinggal satu lagi yang legendary, coy. Ah, bodo amat lah. Mau apa, mau nggak. Kita skip-skip aja, guys. 50. Aduh, 50 di sampingnya, guys. Come on. Come on. 15. Yes! Sedikit lagi. Come on, man. 3. Gak apa-apa, 3. Gak apa-apa, 3. Yang penting dapat ini, guys. Sedikit demi sedikit ya, guys ya. 3, 3, 3. Aduh, pinguin. Mungkin gak sih kita dapat kali 50? Ada yang pernah dapat gak pakai teori ini dapat 50? Komen di bawah, guys. Aku kasih love komen kalian ya, guys ya. Atau kalian punya teori lain gak? Biar dapat skinnya di update-an sekarang, coy. Ravatar. Bang Frost pakai teori 15 kali tipuan. Buset, 15 guys, kita aja 8 guys, kita cobain ya. Kata Ravatar 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kali 50. Kali 50 langsung tamat. Ravatar, gua kagak dapat ya. Ya ampun, Patar, Patar. Ah, teori Ravatar kayak dapat yang mythic, guys. Yang legendary dong. Ayo dong, ini 15-nya di sana, kapan kelarnya, guys? Aduh, berapa diamond kita habiskan ini, coy? 8 15 No. A few moments later. Just no limit, Pros. Teori tanpa teori. Langsung klik aja Sultan nih. Oke, okay, guys, kita cobain. Awas kagak dapat ya. 50. Wih deh, hampir dapatnya 50 adik-adik. Ya. Ya. Wah, dapatnya mythic, coy. 50. Mustahil. Teori tanpa teori gak bakal bisa, guys. Ah, sudahlah, 8 kali tipuannya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah teori paten sih, guys. Gak mungkin gak dapat legendary, guys. Minimal kali 50 lah, guys ya. Wah, di sampingnya, guys. Gak dapet, coy. 8. Nice. Ya ampun, masih jauh, coy. 8. Wah, lumayan dapet 1. Wah, baca aja lah. Teori stres pasrah, guys, langsung dapet ya. Ini stumble, guys, kebiasaan nih. Kalau kita udah pasrah baru dikasih adik-adik. Mending kalian pasrah aja, guys. 50 loh. Mungkin gak kita bisa dapet itu. 4, men. 4. Ih, berarti teori pasrah, guys. Pasrah, guys. Aduh, gak dapet adik-adik. Gak dapet adik-adik. Dikit lagi tuh. Ayo dong, stumble. Udah pasrah aku ini. Oh my god. Wow, wow, wow. Aduh, stumble. Dapet lah, please. Stumble, guys. Gak mau mythic, stumble, guys. Ayo, come on. Maunya legendary. Udah hampir yang 50 kita, guys. Teori pasar, guys. Stumble, guys. Ya, sumpah dah. Ini kayaknya kita harus tangis-tangis dulu baru dikasih, guys. Ini 4 kali berturut-turut dikasih lo sekali gacha, guys. Wah, ini pasti dapat sih, pasti dapat. Mustahil gak dapet, guys. Merem aku ini, guys. Woi, woi. Di sampingnya 50, coy. Pasrah, guys, pasrah, guys. Teori pasrah, guys. Pasrah, guys, pasrah, guys. Ya, kurang menghayati pasrahnya, coy. 1 hour later. Nah, nah. Akhirnya Mr. Beast. Oh my god. Mantap, my man. Udah. Ini gak perlu, guys. Mau dapet kek. Oh enggak kek. Udah tamat kita, guys. Wuhui. Berarti satu skin lagi. Skin Mr. Beast ya, penyihir, guys. Ini gak lucu dapet kali 50 ya, guys ya. Ya ampun, dapet legendary mulu, coy. Dari tadi kita susah banget nyarinya. Guys, karena aku senang udah dapat Mr. Beast. Bonus lah, aku bakal habiskan 1750 jam buat gacha ini, guys. Entah dapat apa di sana, guys ya. Dapat spesial. Ah, legendary. Ah, dapat yang sama. Dapat muntah. Dapat Naruto. Dapat air. Dapat cinta. Iblis. Dapat yang sama. Dapat disco. Dapat meninggal. Lumayan sih, guys.
Sekaranglah saatnya stempel pas. Like video ini guys, satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Jangan like, hati-hati kakak dicari. Pocong. Join Discord aku, kita mabar dan aku bakal adain turnamen. Dan yang menang aku bakal beliin stempel pas buat kalian yang paling jago ya guys ya. Let's go everybody. Kita claim. 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 Sudah max semua, kita tinggal ambil buset. Di sini bisa dapat. Ya ampun, ternyata kita bisa dapat. Harusnya kita beli stempel pas aja tanpa gacha udah dapat ya guys ya. Lu kenapa gagal ngasih tahu gue guys? Ya. Berapa duit aku habisin guys? Pisang lodon. Dapat duit, dapat mister bisa gini guys. Ya aku kena scam. Kita ambil guys, lumayan guys. Dapat bendera merah putih. Wih, emot Mr. Beast, emot duit. Dapat Mr. Beast lagi guys. Udah punya. Dapat duit lagi guys. Buset. Buset, berarti kalian sebenarnya enggak usah gacha. Kan tinggal beli stempel pas aja. Ini kan udah dapat banyak banget guys. Oh my god. Dapat footstep duit. Dapat duit guys. Berarti rugi dong tadi kita beli guys. Dapat emot, dapat duit, dapat emot lagi, dapat Mr. Beast, dapat emot bola apa ini? Terus dapat Mr. Beast Lamborghini. Oh my god. Ini betul-betul keren banget coy, dia naik mobil Lamborghini guys. Aku penasaran kalau kita banyak tuh di Hot Wheels tuh apakah dia naik mobilnya double atau ini doang. Kalau ini doang keren banget guys. Let's go, kita cobain guys. Kita cobain dari The Beast dulu guys. Oh my god, matanya ini sih yang bikin keren ya guys. Ini harusnya skin legendary, kenapa ditaruh di epic. Kita kasih emot duit sama emot pisang. Oh my god, nos. Buset, itu matanya skin ini keren banget ya guys. Ada nyala-nyala coy. Widih, keren banget sih guys. Ini harusnya jadi skin legendary coy. Kenapa dijadiin skin mitik guys ya. Frost Diamond Goat ini bos. Senggol dong. 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3. Wow, langsung guys. Ini namanya skin paling OP guys. Jadi kita gak bakal bisa jatuh. Jadi kita langsung bisa lompat seperti kayak tadi itu guys. Sangat mudah, easy peasy ya guys ya. Biar musuhnya kota, kita tambahin nih guys. Bentar dulu nih, kalau kita taruh duit di sini, dia kena jotos bisa gak? Gak bisa coy. Gak bisa guys. Kita tunggu nih orang berarti nih. Tuing. Mau duet. Kita kasih duit. Tipuan duet. Duet. Plak. 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 Kena guys, kena lagi plak wakakak. Emang OP sekali sih di emoticon duit ya guys. Dia dibuka langsung muncul duitnya guys. Lumayan sekali nih. Dua. Terus Diamond bagi-bagi duit khusus buat para subscriber ini guys. Ada yang mau duit nggak? Injek aja itu duitnya. Nih duit nih, duit adik-adik. Yang mau duit, ambil tuh. Itu kepencet sama batu guys. Duit, plak. Ini langsung guys ya. Mampus kode. A few moments later. Emang ganas sekali skinnya ya guys ya. Oke, ini aku kasih nilai 8 per 10 guys. Kalian berapa? Dan salahnya di mana ya? Di penaruhan tempat ini guys skinnya. Bukan di epic, tapi legendary. Kalian setuju gak? Yang setuju subscribe ya guys ya. Adik-adik selengkat-selengkat. Kasih duit guys. Giveaway. Plak. Langsung semua pada ngambil duit. Langsung diambil guys. Belum apa-apa guys. Duit. Pada ngambil duit guys. Gak ada yang berani ngambil yang gitu cuy. Duit. Plak. Let's go guys. Penentuan guys. Kita adalah Mr. Beast. Jadi harus memenangkan pertandingan di arena Mr. Beast guys. Oh my god. Langsung KO semua. Kita langsung finish. Ingat, ini tuh yang paling kencang. Shortcut ya guys. Sudah paling kencang ya guys ya. Shred-set. Langsung shred-set. Maju ke depan. Langsung pasti dua kali. Taruh duit. Dan kita itu gimana caranya ke atas sana guys? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak adik-adik? Caranya ke atas. Langsung lompat. Langsung kita menangkan guys. Nah ini apa nih? Penasaran aku ini guys. Ini mah susah sekali yang itu coy. Kita lewat udahlah, yang aman-aman aja udah guys. Jangan yang aneh-aneh guys. Yang penting kita menang guys ya. Nah, langsung easy peasy. Bagi-bagi duet. Duet. Wih, keren sih guys. Wala. Matanya itu loh. Iya. Sekarang kita cobain skin legendarinya Mr. Beast guys ya. Ini kayak kotak-kotak kayak Minecraft gak sih guys? Kalau kalian perhatiin guys, kotak-kotak banget ya guys ya. Kumisnya guys, lagi tiga guys. Kita cobain ya guys ya. Tapi betul dulu. Kayaknya kita tepit animasi deh tadi deh. Nah ini dia. Wih.
coy. Duit. Wih, bener-bener kotak-kotak. Dari topinya kotak-kotak kayak gini ya. Widih. Santai. Jangan panik, jangan cemas. Tapi by the way, karena dia menggunakan sebuah topi, jadi kelihatan skinnya ini lebih gede lagi guys. Bener-bener super duper jumbo. Cuman menurut Frost Diamond lebih cocok yang singa tadi gak sih, yang jadi legendaris. Soalnya ada efek-efek warna-warnanya kan guys, gerak-gerak kayak gitu. Ini harusnya yang ada warnanya topinya lah minimal ya guys ya. Jadi cocok legendaris, bahkan spesial pun bisa ya guys ya. Wah! Bahkan lewat shortcut pun skin ini sangat lincah sekali guys. Kita cobain di sini shortcut ya guys ya. Kita lompat dulu, 1, 2, 3. Bisa guys, bisa lewat shortcut coy. GG nih GG, kita bagi-bagi duit lu plak. Lah sedas coy. Kita sikat lah guys. Ini sumpah lucu banget skinnya, sama efeknya yang aku pakai ini cocok ya guys sama skinnya Mr. Beast guys. Pelangi-pelangi kayak gitu guys. Ayo adik-adik main selengkat. Kasih duit suruh kalah guys. Mampus Frost Diamond God ini guys ya. Bagi-bagi duit guys. Lavarus. Let's go. Lewat shortcut adik-adik ya. Lewat shortcut guys. Kita gocek lah guys. Pelan-pelan saja. Kita lewat pinggir. Nah lewat sini ini agak bahaya sedikit guys. Agak bahaya nih guys. Set lewat sini. Langsung lompat mak jelap. Dan nice. Jangan panik, jangan cemas. Kita akan lewat sini. Tunggu bentar. Lanjut lagi. Nah di sini guys. Lompat dikit, lompat. Nice, langsung berhasil. Gara-gara kita pakai skin Mr. Beast ini langsung tombol 4. Mana tadi duitku guys? Duitku kok hilang guys. Lewat sini dan langsung finish dengan cara mudah, karena kita bisa bayar auto win guys. Langsung menang guys. Bagi-bagi duit. Ini dia guys. Kita akan coba skinnya yang paling baru pakai Lamborghini kayak gimana kalau di arena Hot Wheels ya guys ya. Wah ini keren banget guys. Tangannya keren. Tremor tangannya guys. Oh my god. Oh my god. Ini betulan kita pakai Lamborghini loh guys. Lebih kenceng lagi coy. Sakti nih skin guys. Kenceng banget. Ayolah. Kita lewat sini lah adik-adik. Lewat adik-adik. Wih lincah lagi guys. Skin ini sangat-sangat lincah sekali. Wow. Kalian lihat itu shortcut pun terlewati dengan sangat mudah. Langsung seret. Wih. Kalau kita pakai selengkat, ini skin langsung hilang mobilnya guys. Wih. Lompatnya kagak guys. Swing. Ini kalau kayak gini gimana? Harus mati sih guys. Gak bisa guys. Mobilnya langsung hangus guys. Kita kasih nomor 4. Wuhui. Kita lompat lagi adik-adik. Lompat lagi adik-adik. Sangat mudah ya guys ya. Mobilnya keren banget deh. Tangannya kalian bayangin guys. Pas lompat guys. Pas kena bola Dragon Ball juga dia mentalnya lucu banget ya guys ya. Jadi ini skin aku kasih nilai 10/10 ya guys ya. Soalnya keren banget guys. Dia pakai mobil coy. Kita lewat lagi. Kita sikat. Sudah berhasil. Wah. Muternya juga guys. Kocak sekali guys. Aduh. Lihat mana kita nih. Panik gak? Panik lah masa enggak. Wah ini sih yang paniknya guys ya. Set. Langsung finish lah ya. Kasih duit dulu lah dek. Gila keren sih guys. Lamborghini-nya itu loh guys. Dia naik mobil coy. Langsung bagi-bagi duit lagi guys. Hot Wheel ini dia. Penasaran aku ketika naik mobil guys. Dia naikin Lambo atau ngikutin mobil yang ada di map ini guys. Semoga aja naik Lambo ya guys ya. Gila ini skill kenceng banget coy. Kenceng banget guys. Kita lompatnya kagak jatuh guys. Set. Kencang sekali ya guys ya. Lewat tengah dong atau lewat kanan guys. Gak naik Lambonya guys. Sayang sekali ya guys ya. Kita lewat lagi guys. Sikat sampai finish. Ini sumpah nih kenapa warnanya jadi terang banget sekarang ya. Jadi gak kelihatan gak sih? Udah pasti menang lah ini 100% ya guys ya. Let's go. Kita selengkat. Let's go. Majelab menang lah guys. Wih, arena terakhir arena Mr. Beast lagi guys. Ini pasti seru banget guys. Wah, jangan sampai kalah kita di arena ini guys ya. Hei adik-adik, bigger. Wah, naik mobil dulu bos. Ini by the way berarti skinnya curang banget ya guys ya. Soalnya kita bisa naikin mobil guys. Yahoo. Itu penasaran aku guys. Gimana caranya kita nerobos yang baling-baling baling-baling bambu itu ada yang ini toh. Ya ampun, gak bisa scam guys. Scam kah? Gak bisa kah yang ini guys? Sekali lagi guys ya. Sekaubis. Bisa sih bisa, tapi nggak nyemplung juga kali ya guys ya. Lewat sini kita ambil jalan yang sangat-sangat mudah. Jangan sampai ketipu. Ini kenapa banyak tipuannya sekarang ya guys ya. Ini sangat berbahaya nih guys. Hampir kalah, kita kasih duit dulu deh. Kasih duit dulu di depan sana guys ya. Dapat piala. Mr. Beast memenangkan sendiri gamenya guys.
bagi-bagi duit ya guys ya. Oke okay, guys, jadi inilah dia skinnya. Semua mungkin kita udah dapat. Dan kalian kasih tahu gimana cara dapetin skin mythical Mr. Beast yang magic ya guys. Aku belum dapat soalnya guys. Nanti aku kasih love komentar kalian kalau kalian kasih tahu ya guys. Dan misalkan kalian tahu guys, kalian bisa maksimal tau. Let's go bros. Bye-bye.